Cika dan Ciko melihat bayangan aneh. Pada suatu hari, dua anak ayam yang bernama Cika dan Ciko bermain di pinggir hutan. Ibu ayam itu sering berpesan, "Kalau main, pulangnya jangan malam-malam. Bahaya jika ada pemangsa yang menerkam." Demikianlah pesan si ibu ayam. Namun, Cika dan Ciko tidak memperdulikan. Bahkan, pada hari itu, mereka juga bermain hingga petang. Saat kedua anak ayam itu mau pulang dan melewati tempat yang gelap, tempat yang terkenal angker, tiba-tiba Cika melihat ada bayangan lewat di samping mereka. Cika kaget dan bertanya kepada Ciko, "Ciko, apakah kamu melihat seperti ada bayangan lewat di samping kita?" Kemudian Ciko menjawab, "Tidak, aku tidak melihat apa-apa." Mereka kemudian melanjutkan perjalanan pulang. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Ciko melihat bayangan lewat di samping mereka. Ciko sangat kaget dan bertanya kepada Cika, "Aku melihat ada bayangan aneh lewat di samping kita. Apakah kamu juga melihatnya?" Kemudian Cika menjawab, "Tidak, aku tidak melihatnya." Akhirnya mereka berdua mulai ketakutan dan berlari kencang. Kemudian sesaat setelah Cika dan Ciko berlari, tiba-tiba muncullah ayah dan ibu ayam itu dari balik semak. Ternyata bayangan yang tadi dilihat Cika dan Ciko adalah bayangan ayah dan ibunya. Induk ayam itu khawatir pada anak-anaknya, sehingga mengawasi mereka dari jauh. Tetapi bayangan induk ayam itu malah membuat Cika dan Ciko ketakutan. Sejak saat itu, Cika dan Ciko tidak pernah pulang malam-malam. Mereka juga menjadi anak yang patuh pada orang tuanya.